Assalamualaikum Nextuber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang speaker yang menarik, yang stylish. Speaker Bluetooth dari Olike yang punya beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh speaker yang lain. Gimana review lengkapnya? Oke Neps, kita bahas, let's go. Boxnya warna putih dengan tampilan speaker di bagian depan dan setiap pembelian kita mendapatkan kartu perdana. Ya lumayan lah, bonus. Harganya hanya Rp90.000. Di bagian atas kemasan terdapat logo Olike. Lalu di sampingnya ada tulisan OBS 600 dengan beberapa fitur yang ditawarkan yaitu portable, handsfree, dan tentu saja TWS. Di bagian samping ada warna oranye kayaknya huruf O. Di bagian sampingnya lagi ada spesifikasi produk. Speaker ini diimpor oleh PT Oase Teknologi Asia. Kayaknya ini anak perusahaan dari Oppo, kayak Oase, Olike itu masih sama-sama satu perusahaan. Kapasitas baterainya 1200 mAh dengan playing time 10 jam. Lalu ada barcode dan kode izin postel, jadi sudah terdaftar untuk masuk ke Indonesia. Oke Neps, ada apa aja di dalam box? Kita mendapatkan satu buah speaker OBS 600 dari Olike. Dibungkus rapi dan warnanya oke juga, grey metallic. Selanjutnya kita mendapatkan gantungan, biar mudah dibawa kemana aja. Dan kita mendapatkan satu buah kabel USB. Tapi sayangnya tanpa charger. Dapat juga sertifikasi produk dan tentu saja kita mendapatkan buku manual. Untuk buku manualnya ringkas banget dan mudah dipahami. Buat yang pertama kali pakai nggak akan punya kesulitan dalam penggunaannya. Ini dia yang kita dapatkan dalam satu paket Olike Speaker OBS 600. Dari segi desain, saya suka banget warnanya grey metallic. Dengan lubang speaker pada bagian atasnya dan motifnya saya suka kayak bunga-bunga gitu. Ada tulisan Olike pada bagian depan dan terkesannya sangat stylish. Keren, HD pisan. Pada bagian pinggir ada spesifikasi singkat dari produknya dan dibuat di Cina. Pada bagian ujung bawah ada port untuk USB-nya dan letaknya tersembunyi, ada karetnya juga jadi aman. Ada lubang untuk gantungan dan tombol operasionalnya, cukup lengkap. Tombol power, play and pause, tombol next and previous, dan paling bawah tombol handsfree. Bahannya dari karet, kalau kita sentuh nyaman juga dan kalau kita tempatkan di meja, tidak takut bergeser atau gulusar-gulosor, jadi tetap di posisinya. Jadi nggak khawatir jatuh kalau kita tempatkan di meja. HD pisan. Bahannya dari plastik ABS, kita ketrak-ketrok kayak gini, oke juga bahannya. Untuk spesifikasi produk, powernya 3 watt, untuk inputnya 5V 1 ampere. Dengan baterai 1200 mAh bisa memainkan musik selama 10 jam dan chargingnya hanya 3 jam saja. Bluetoothnya sudah pakai versi 5 dan harganya hanya Rp90.000. Untuk info diskon dan barang terbaru bisa ikutin channel tele kita. Di sana kita bahas barang-barang menarik dan terbaru tentunya dengan harga yang menarik. Di akhir periode kita akan adain giveaway di channel tele. Oke Neps, kita lanjut ke cara pairingnya. Tekan saja tombol power beberapa detik, lalu ada bunyi seperti ini. Beda sama speaker yang lain biasanya. Bluetooth mode. Selanjutnya kita masuk ke settingan Bluetooth. Kita nyalain Bluetoothnya, lalu kita cari yang OBS 600. Nah, yang ini. Karena speaker TWS, jadi lambangnya kayak earbuds ya. Di sini juga kita bisa cek persentase baterai pada speaker. HD pisan. Fitur yang ditawarkan pada speaker TWS Olike ini adalah fitur portable design. Beratnya sangat ringan, kita bisa gantung seperti ini. Kita bisa bawa kemana saja, kalau kita bawa untuk camping juga mantap. Fitur yang selanjutnya adalah handsfree, kita bisa jadikan speaker ini sebagai speaker untuk menjawab telepon. Kita tes suaranya. Speaker Olike TWS OBS 600. Suaranya apakah cukup jelas? Mantap. Selanjutnya kita bisa menggunakan dua speaker ini saling berhubungan. Dengan fitur TWS mode ini, dua speaker menjadi satu. Dengan fitur Bluetooth, maka kualitas suara jadi lebih true stereo tanpa kabel. Fiturnya keren banget. Oke Neps, kita coba tes kualitas audionya. Kita coba di volume sedang.
Oke, kita naikin volumenya. Suaranya kalau kita naikin emang agak sedikit pecah, tapi masih wajar. Kade pisan. Oke, Neps, jadi kesimpulannya saya sangat suka dengan desainnya. Warnanya grey metallic, desainnya minimalis dan stylish. Kalau untuk suaranya sih mid-range yang jelas pasti lebih ngebass dan powerful. Kalau di volume rendah atau sedang sangat bagus, jernih. Tapi kalau volume atas agak sedikit pecah, tapi masih wajar. Di harga Rp90.000 atau Rp100.000 ini sangat worth it sekali. Di kisaran harga Rp90.000 ini paling recommended. Kalau suka dengan video ini, silakan untuk di like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk ikutin semua media sosial kita di IG, di Telegram, di TikTok juga ada. Jaga kesehatan, jangan lupa sedekah. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalam. Mantap.